Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab segi 4 variasi model kayak gini. Ini cocok banget buat kalian yang pengen hijab tutorial yang nutupin dada. Dan ini hasil looknya, semoga kalian suka untuk look kali ini. Dan ini bisa banget juga untuk acara pesta ataupun acara hangout bareng teman-teman kalian yang pengen tampil kelihatan lebih beda dan lebih kece badai. Oke, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab segi 4 nutupin dada variasi model seperti ini, oke, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 dan seperti biasa dibikin segitiga dulu seperti ini. Dan bagian label ini sengaja aku taruhnya di dalam supaya nggak kelihatan nanti pas dipakainya. Aku ngambil bagian ujungnya saja seperti ini, tapi nggak ujung-ujung banget seperti ini kurang lebih. Kalau ngerasa udah rapi, tinggal kalian pentulin aja. Aku pentulinnya di bagian pinggir seperti ini. Aku pentulinnya yang gak ada kepala pentulnya gitu. Dan kalau udah ngerasa nyaman, tinggal bagian yang panjang yang ini ditarik ke atas, dirapihin dulu serapi mungkin dan senyaman mungkin seperti biasa. Di bagian sini aku pentulin. Oke. Dan dirapiin serapi mungkin dan senyaman mungkin, menurut kalian nyaman dan menurut kalian itu rapi. Oke, ini panjang banget, nutupin dada banget kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya, yep, jadi seperti itu, semoga kalian suka. Yap, jadi itu untuk tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Dan buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran, silahkan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya, yang motivasi aku supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan buat kalian juga yang pengen request, silahkan komen di bawah apa aja requestnya. Mau aku bikin tutorial hijab, mau aku bikin tutorial make up, selagi aku bisa, insya Allah aku bikin tutorialnya buat kalian. Dan oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan see you on my next video. Bye.